Hai, Assalamualaikum. Resepi hari ini ialah popcorn chicken ya. Selamat mencuba. Bye. Okey, nama resepi hari ini ialah popcorn chicken ya. Okey, ini bahan dia ya. Yang ni ayam dipotong kecil ya. Saiz kecil macam ni ya. Kecil macam ni potong ya. Pakai ayam belah dada ya. Sebab dia tak ada tulang ya. Lepas tu saya letak ini sos black pepper ya. Black pepper sos ya. Lepas tu ini serbuk cili ya. Lepas tu saya letak garam dalam ni ayam ni ya. Yang ni tepung ya. Tepung ni tepung beras dengan tepung jagung. Saya dah campurkan ya. Okey, sekarang saya gaul tiga bahan ni iaitu lada hitam ya. Sos lada hitam ataupun black pepper sauce. Yang ni apa? Serbuk cili dengan garam ya. Saya akan gaul semua ni ya. Gaul sampai rata ya. Ayam tu ambil bahagian dada ya. Sebab dia tak ada tulang. Dia semua isi ya. Kalau pun nak pakai serbuk lada hitam pun boleh. Dia serbuk lada hitam ataupun sos black pepper pun sama ya. Saya pakai apa sos lada hitam. Dia lagi sedap lah. Okey. Yang ni ayam ni kita perap dalam 30 minit ya. Perap dalam 30 minit. Masuk dalam peti ais ya. 30 minit je. Okey. Ayam ni kita dah perap selama 30 minit. Kita gaul dengan tepung ya. Tepung ni ada dua jenis tepung ya. Tepung jagung dengan tepung beras ya. Kita gaul ya. Sekejap lagi nanti kita goreng ya. Okey, sekarang kita goreng ya. Okey, minyak pun dah panas ya. Kita goreng ya.
goreng sampai warna kuning-kuning ya, saya terang sikit itu. Setelah itu nanti kita terbalik ke ayam tu. Okey. Dah masak ya. Kita punya popcorn chicken kita ni. Boleh angkat ya. Ini kita goreng yang kali kedua nanti ya. Ada baki lagi popcorn.